Pemirsa berlibur ke Bali, kuliner Sate Khas Jawa Barat yang disajikan di sebuah restoran di kawasan Pantai Jerman, Kuta, Bandung ini bisa Anda coba. Diolah dari daging sapi, sate merangi memiliki tekstur empuk dengan cita rasa yang gurih. Berikut liputannya: "Siapa yang tak suka dengan sate?" Kuliner satu ini telah menjadi sajian favorit masyarakat Indonesia. Nah, salah satu sajian sate yang bisa dicoba adalah sate merangi. Sate khas Jawa Barat memiliki tekstur empuk. Hidangan ini disajikan salah satu restoran di kawasan pantai Jerman. Melewati proses pengolahan yang unik berbeda dengan sate pada umumnya, sate merangi menggunakan daging sapi sebagai bahan utama. Pertama-tama daging sapi dimarinasi dengan bumbu khusus selama beberapa saat. Setelah bumbu benar-benar meresap, barulah kemudian sate dibakar sembari diolesi bumbu merah. Setelah agak matang, sate kembali dibakar di atas bara arang dan siap disajikan dengan nasi bakar. Bumbu merah itu ada cab uh, bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus ada lengkuas. Nah nanti itu semua di blender dan itu untuk base untuk uh, coating untuk dari satenya. Jadi nanti uh, satenya itu sudah di marination, kita langsung bakar. Uh, jadi nanti uh, menimbulkan aroma yang sangat khas dari asamnya dari ciri khas dari bumbu itu. Jadi dan juga ada sedikit kelapa di dalam untuk base bumbunya itu. Sate merangi kita hadirkan di sini sebagai uh, ikonik Indonesia. Jadi uh, lumayan banyak peminatnya karena berbeda daripada sate yang lain, selain karena bumbunya dan juga dari dagingnya yang berbeda uh, teksturnya dan juga ada nasi bakar di dalamnya. Jadi membuat berbeda daripada yang lain. Sate meranggi tidak disajikan dengan siraman bumbu kacang seperti sate ayam pada umumnya. Meski begitu, proses pengolahan yang unik membuat tekstur daging empuk dengan cita rasa yang gurih dan nikmat. Dengan harga Rp145.000, pengunjung sudah bisa menikmati sepaket sate meranggi lengkap dengan nasi dan garnis lainnya di restoran ini. Dari Kota Badung, Agus Sugiana Ains, melaporkan.